Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Cikgu Faizal dalam topik bab 3 keturunan dan variasi Sains SPM tingkatan 4. Baik, pada kali ini saya akan menerangkan kepada anda semua bab 3 tingkatan 4 iaitu keturunan dan variasi. Baik, bagi soalan SPM bahagian A ini, okey. Anda lihat soalan satu. Seorang murid telah mengkaji kebolehan menggulung lidah di kalangan murid di dalam kelasnya. Keputusan pemerhatian ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, untuk soalan satu ni anda perhatikan terdapat dua kebolehan menggulung lidah dan kebolehan tidak menggulung lidah. Ketidakbolehan menggulung lidah. Soalan 1A, berdasarkan rajah di atas, tentukan bilangan murid bagi setiap kumpulan. Lengkapkan jadual bawah. Okey, berdasarkan rajah di atas, tentukan bilangan murid bagi setiap kumpulan. Okey, jadi dekat sini kita perhatikan ya, yang soalan anda ialah kumpulan, bilangan kumpulan. Jadi kalau kita lihat ini, berapa kumpulan yang kita ada? Dekat sini kita ada dua kumpulan ya. Satu kumpulan yang boleh menggulung lidah. Okey, menggulung lidah. Dan satu kumpulan lagi, kumpulan yang tidak boleh tidak boleh menggulung lidah. So kita ada dua kumpulan ya. Jadi berdasarkan dekat sini dia suruh kita kira berapa bilangan murid yang boleh gulung lidah dan berapa yang tidak boleh. Okey, berapa yang boleh gulung lidah, boleh gulung dan berapa yang tak boleh gulung. Sangat jelas dekat sini, soalan sangat jelas. Jadi harap pelajar tidak silaplah. Jadi kamu kena kira berapa bilangan muridnya. Jadi kalau saya akan kira daripada atas ke bawah lah. Okey, kita kira sama-sama ya. Ini kalau tengok gambar rajah dengan teliti, ini adalah bilangan yang boleh menggulung lidah lah. Okey, kita lihat dekat sini. Ini nombor satu yang boleh gulung lidah. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey. Sembilan. Kemudian anda teruskan ke bawah. Okey. Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Okey. Jadi bilangan, okey, bilangan murid yang boleh menggulung lidah, okey, ialah 15 orang. Okey, 15 orang. Sangat senang ya. Jadi tak boleh silaplah. Baik, kita lihat soalan dia. Jadi kamu dah tulis itu, dia bagi satu jadual. Satu adalah 15, satu lagi 10. 10 yang tidak boleh gulung lidah, yang selebihnya lain. Selebihnya daripada 15 tu. Baik, 1B. Berdasarkan keputusan di atas, okey. Setelah anda dapat 15 orang yang boleh gulung lidah, 10 orang yang tidak boleh gulung lidah, lukiskan carta palang yang menunjukkan bilangan murid melawan ciri kebolehan menggulung lidah. Okey, dekat sini sangat jelas soalan ini dia nak adalah carta palang ya. Jadi carta palang ini adalah contoh carta palang ya. Banyak pelajar keliru antara jenis carta ni ya. Sama ada carta palang ataupun carta ogif ataupun carta garis. Yang ini kita panggil carta palang ya. Ada yang kata ini carta bar ya, boleh jugalah. Okey, ini carta palang. Kalau carta garis, ini carta bell, carta loceng ni. Okey. Ini adalah untuk
variasi ataupun variasi untuk variasi selanjang eh. Variasi selanjang. Okey, selanjang ni apa? Selanjang ini maksudnya ialah bersambung-sambung. Maksudnya bersambung-sambung. Ini berdasarkan kamus Dewan edisi kedua ya. Kamus pelajar Dewan edisi kedua. Selanjang bermaksud bersambung-sambung. Yang ini tak bersambung. Yang ini carta bar. Jadi ia adalah variasi tidak selanjar. Tidak bersambung-sambung lah. Selanjar tu maksudnya bersambung. Kalau tidak, tidak bersambung-sambung. Jadi kita tengok bilangan murid melawan kebolehan untuk menggulung lidah. 15 orang boleh menggulung lidah dan 10 orang tidak boleh. Keseluruhan ialah 25 orang. Jadi kita tengok soalan seterusnya, soalan C. Nyatakan jenis variasi berdasarkan data di atas. Jadi ialah variasi tak selanjang. Maksudnya variasi yang tidak bersambung-sambung. Ya, variasi tak selanjang ni maksudnya variasi tak bersambung-sambung. Okey, contohnya ya, variasi tak selanjang ni kita buat sedikit ulang kaji ya. Kita terdapat dua variasi, satu variasi selanjang, satu lagi variasi tidak selanjang. Apa yang dikatakan variasi selanjang? Apa yang dikatakan variasi tidak selanjang ni? Okey, variasi selanjang. Variasi selanjang. Contohnya ialah variasi yang tidak jelas, tidak ketara dan paling senang ialah dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor persekitaran. Contohnya variasi selanjang, variasi yang bersambung-sambung ni berat badan, orang itu agak berat ataupun ringan, ketinggian dia tinggi atau rendah, kadar denyut jantung dia cepat atau perlahan. Ini variasi selanjang. Dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey. Kalau variasi tak selanjang yang anda tengok ni, contohnya kebolehan menggulung dan tidak menggulung lidah ini. Ini adalah variasi seperti kumpulan darah. Variasi tak selanjang ni senang cerita dia adalah genetik ya. Genetik ni maknanya kalau ibu dan ayah dia boleh menggulung lidah, dia pun boleh menggulung lidah. Okey. Kalau kumpulan darah bapa dengan mak dia campur, kemungkinan dia akan berdarah. Campuran itulah kebolehan menggulung lidah dan cap jari ya. Ini variasi genetik. Variasi tak selanjang adalah variasi genetik keturunan. Manakala variasi selanjang, variasi bukan diwarisi ya. Kalau mak dan ayah dia kurus, anaknya tak semestinya kurus. Itu tak diwarisi. Okey. Jadi itu kita buat sedikit recap ataupun sedikit ulang kaji. Kita lihat pula soalan last bagi hari ini, 1D. Dalam jadual di bawah, tandakan right bagi ciri yang mempunyai jenis variasi yang sama seperti 1C. Dalam jadual di bawah, tandakan right bagi ciri yang mempunyai jenis variasi yang sama seperti 1C. Jadi kalau 1C tadi kamu kata variasi selanjang, kamu dah salah. Soalan ni pun kamu akan salah. Jadi berhati-hati ya untuk section A ni. Kamu pastikan soalan 1A betul, soalan B betul, soalan C betul dan D. Kerana dia ada berkait antara satu sama lain. Walaupun dia satu markah ya. Dia memerlukan sangat pemahaman dan pembacaan lah. Jadi kalau kita tengok jawab variasi tak selanjar, yang jelas ketara sama dengan kebolehan menggulung lidah ni adalah variasi yang diwarisi ni ataupun genetik ni adalah cuping telinga. Kalau mak ayah ada cuping telinga, ada cuping telinga, ada cuping telinga, dia pun akan mempunyai cuping telinga. Ketinggian dia tak dipengaruhi oleh genetik. Mana kata kalau mak ayah dia tinggi, dia tak semestinya tinggi. Kalau orang tu tinggi, dia oleh faktor persekitaran lah. Kalau atlet contohnya, dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran, dia latihan, training, dia akan lebih tinggi. Jadi dia adalah variasi selanjang. Dia variasi selanjang. Variasi selanjang ni variasi yang tidak diwarisi. Okey, kumpulan yang sama jenis dengan variasi gulung lidah ialah cuping telinga. Ada cuping ke tak ada cuping? Okey, kemudian kumpulan darah dia. Ini adalah yang diwarisi. Okey, kamu kena jawab dua-dua betul baru dapat satu markah. Kalau satu saja, tak dapat separuh, tak dapat satu kosong. Okey, okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap ia bermanfaat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.